Kenapa? Saya mengerti kekecewaan saudara. Saya juga kecewa, sama, sakit hati juga sama. Aremania, laga home, harus seri, harusnya menang. Kami juga kecewa dengan wasit. Sama sebetulnya. Semuanya juga ingin menang. Manajemen juga ingin menang. Dulur-dulur Aremania harus menang. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mohon Allah, kita selesaikan dengan adat Aremania. Kalau kita pakai jalur hukum keadilan, itu harus di pengadilan. Tidak akan selesai. Saya yakin, siapa yang mau memelihara dendam itu sampai mati kita? Orang yang baik adalah orang yang minta maaf, tapi orang yang mulia adalah orang yang memaafkan. Belum tentu kita kalau ditaruh di center bank itu, kita tidak bisa bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh SOP. Saya yakin itu. Karena di situ tekanannya tinggi, apalagi tim harusnya menang, draw. Ada kartu merah. Ada yang harus bola free, ternyata bola on akhirnya masuk. Cengkel. Akhirnya lupa banyak orang yang terdekat yang dibisu-bisui di. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf, rekan-rekan. Bukan saya ingin menghindar, saya ingin ke depan pertandingan yang akan datang, Arema ini bisa lebih baik lagi. Dan perjuangan Arema ini sudah memakan ribuan air mata. 2012, 2 tahun, 3 tahun, kita dualisme. Tolong yang di sini semua, tetesan air mata, tetesan darah. Berhari-hari, berbulan-bulan kita enggak tidur, menangis. Bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak? Tolong yang ada di sini, saya hanya mengingatkan, ini perjuangan. Ayolah kita sama-sama merawat agar Arema yang sudah kita bangun dari darah tangisan ini jangan sampai nanti hancur karena kesalahan kita, kesalahan salah satu oknum. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mohon kebesaran hati, kelapangan dari rekan-rekan. Kalau memang masih ada dendam, saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kalau memang mindset itu tidak ada, silakan. Saya mohon nanti bisa digantikan oleh teman-teman dari Aremania yang jaga di situ, kita akan edukasi, monggo. Karena itu adalah persyaratan dari setiap pertandingan di situ. Yang mengamankan pertandingan-pertandingan yang harus aman. Kalau tidak, denda menanti, sanksi menanti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya terima kasih rekan-rekan. Sam Andiko, Rensang Udin, Sam Jules, di mana mereka adalah di depan teman-teman yang kena korban di rumah sakit sampai malam, di rumah sakit Kanjuruhan. Kita berjibaku untuk mengevakuasi. Ada 4 korban yang kita bawa, yang kakinya patah 3, alhamdulillah. Di terapi selesai malam itu, kita anak Tuban, 2 orang kita pulangkan. Anak Bintar, anak Bareng. Ini juga masih ada satu di muda lagi yang belum kita samperin, yang tangannya patah. Saya yakin dengan kejadian ini kita bisa berintrospeksi agar tidak terulang lagi. Apapun yang kita lakukan, siapapun yang benar, siapapun yang salah, yang rugi adalah kita semua. Akibatnya denda, korban, itu yang menjadi tanggungan kita bersama. Ya, karena itu mungkin sekali lagi saya sebagai ketua bangunan mohon maaf, mohon masukan dari rekan-rekan. Ayo kita bangun lagi komunikasi yang baik, di mana kedepannya Aremania bisa tersenyum dengan kemenangan tim, berjalan tandingan juga bisa nyaman, aman, semuanya tidak ada korban dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tani Cek. Teman-teman Aremania yang saya cintai, 2 hari terakhir kami sudah diskusi panjang tentang kejadian tanggal 15
pasti keberadaan Steward itu harus ada di mana.